di Gelora. Dia punya pemimpin dia kena yang paling kuat. Kalau pemimpin dia tu orang tu kapten yang bawa kapal ke laut, apa ke laut lah jadi dia yang lain-lain. Pemimpin tu kena sangat kuat. Dan yang jadi asisten dia tu pun perlu faham kedudukan dia di mana. Sebenarnya kekuatan dia tu bila kita faham kedudukan kita, bila perlu bercakap dan bila tidak perlu bercakap, itu akan membuatkan rumah tangga itu mungkin kurang sedikit masalah. Masalah sebab sekarang ni, bila satu perkahwinan dia dia is to complete each other. When I say complete, not to compete. Okay? Complete to compete. So, maksudnya dia ni tak perfect, itu tak perfect. Jadi bila dikombin, dia jadi perfect. Ataupun jadi complete lah. Tapi dia masalah sekarang ni bila bila kita instead of untuk complete each other, tapi kita macam try to compete, aku dah tertunduk aku ni, aku yang betul, kau yang salah kot. Dia macam tu. Saya tak, bila ada masalah rumah tangga, tak kisah sebenarnya siapa yang betul, siapa yang tak betul. Jadi kalau untuk siapa, kalau kata aku macam apa, tengok aku gaduh dengan dia, maksud aku menang. Aku menang, aku dapat apa? Macam tu lah. Jadi bagi saya macam tak salah kalau perlu diam, diam. Kalau perlu galau, walaupun kita betul, tapi lantak dia lah. Dia kena ada yang benda-benda yang tapi yang kalau kalau kita selalu rasa kita betul, akan membawa juga masalah. Jadi bagi saya ini penting. Yelah, memang kita cik selalu orang cakap, tapi yang tiga ni rumah tangga ni itulah. Dia kena bercakap bila perlu, dan perlu selalu mendengar. Dan asyik nak orang mendengar, kita pun kena selalu mendengar. Kena selalu communicate bercakap. Tapi bila tak puas hati tu, bercakap bila perlu. Kalau kita selalu bercakap bila perlu, dia jaga lah kan. Saya seorang yang I'm a family person. Sebelum kahwin pun saya memang saya seorang introvert lah. Saya tak ada banyak, saya tak ada banyak kawan. And I spend my time untuk my time sebenarnya. Sebelum saya dah berkahwin pun, benda tu juga yang saya masukkan lah dalam rumah tangga. Maksudnya, I spend my time more with my family, and my family is my friends. Jadi, masa di saat saya berkahwin, saya memang dah tahu yang Haikal dah ada anak. Dan sebelum saya membuat keputusan untuk berkahwin dengan dia, saya sudah pun tahu sama ada saya memang dah tahu yang saya memang kena terima ni. Dia dah ada anak. Disebabkan itu juga yang membuatkan saya sebabkan itu kan saya dengan anak-anak Haikal yang dengan kahwin yang dulu tu, we are very close. Even macam yang dah besar yang umur 22 dengan umur 20 tu, we are more like friends. It's not like because sometimes kalau saya seorang yang macam I bukan yang macam suka push tau. Saya tak macam sikit-sikit nak pergi buat salah sikit nak bercerita kat Aika. Buat salah sikit nak cerita kat Aika kan. Saya tak buat sikit. Saya rasa saya orang yang macam you can talk to me, you try to solve the problem, you stop teruk sangat and then we talk to you. Kan? Kalau tak, kita settle sendiri. Saya jenis yang macam tu lah. Jadi itu yang bagus ni, because Haika dan ex-wife tu dulu, dia tak ada masalah di mana dia tak ada macam nak berhidup anak tu. Dia tak ada macam tu. Dia macam Haika lah, dia anak-anak dia decide untuk berhidup dengan dia. Itulah maksudnya dia dah macam saya pun boleh terima dia orang. Dalam masa yang sama sebelum kita kahwin, memang dia orang pun nak terima saya. Jadi kita tak ada masalah kan. Tapi kalau kita nak berkahwin dengan lelaki yang memang belum berkahwin ataupun dah ada anak, benda tu kena ada dulu. The relationship ataupun the bonding between you and anak-anak dia ataupun anak-anak kita ni kena ada dulu sendiri. Kalau yang sambil kita tak ada, yang mungkin akan ada masalah lah. Saya memang orang yang daripada dulu, saya memang
jaga makan daripada dulu dengan waktu tu. Jadi bila berat badan haikal tu saya tengok dah terlampau terlampau dah besar sangat. Dan bila kita tengok pergi medical check up dia ada masalah fat liver, lepas tu dia ada masalah kolesterol ni, and doktor nasihat dulu take a very good care of yourself. Sebab yelah, bila fikir balik dia ada kita ada ibu anak kan. Jadi macam bagi saya memang kalau orang selalu cakap tak payahlah nak ni lah, sebab nanti kalau nak mati dia mati, bukan soal mati. Ini soal kesihatan. Jadi kalau kita contohnya sakit ke, sakit jantung ke, stroke ke kan, dia akan jadi susah lah. Jadi sebab itulah kita kena jaga kesihatan dia. Sebab anak pun ada 5 orang kan. Jadi kalau boleh kita nak yang baik lah. Kita nak badan yang healthy lah. Jadi itu yang saya decide untuk tolong dia. Maksudnya dalam segi masakan, sebab macam dia mungkin akan makan berbeza daripada yang lain. Makan dia, dan kita ada pergi gym, kita ada trainer juga, kita ada ambil trainer. Terus trainer is my brother, so no need to pay. Kita buat tapi slow lah. Dia memang masa Haikal untuk dapat sekarang ni 3 tahun. Bukan yang macam tiba-tiba, sebab mungkin sebab saya jarang letak gambar-gambar berdua dengan suami dalam Instagram. Jadi mungkin orang tak perasan jajah, sebab saya jarang share kan benda-benda tu. Jadi kalau siapa yang ikut Instagram Haikal, memang boleh tahulah dia memang slow. Dia punya proses tu 3 tahun. Kita buat pelan-pelan dah sampailah yang dia ada, yang apa yang dia dapat berat badan dia sekarang. Kalau boleh tak nak anak-anak terlibat di dalam industri ini, cukuplah saya seorang. Sebab saya rasa saya takut nanti bukan dia orang. Dia takut nanti dia apa, bila baca orang-orang punya kawan pasal dia orang, aku nak ikut orang ke rumah aku seorang. So that I'm like a very protective punya mom. Jadi rasa tak payahlah. Jadilah benda lain, jadilah ustazah ke, doktor ke, cikgu ke, tak kisahlah. Tak kisahlah kalau jadi pustakawan pun tak apa. Asalkan jangan jadi artis, ya. Dia memang langsung tak ada sama tau. Langsung tak ada sama macam kita konon-kononnya bercinta dulu. Walaupun kita dah bercinta 11-15 tahun, tak kisah lah. Tapi tak sama. Sebab bila berkahwin ni, maksudnya kita ada tanggungjawab. Bila tanggungjawab itu maksudnya nak tak nak kau dah kena ambil tanggungjawab. Dia berbeza kalau masa zaman-zaman bercinta dulu kan. Kalau kau lapar, kau pergilah cik makan. Kalau aku tak beri makan tu, kau pun hantar ke aku lah kan. Dia tak ada apa-apa. Dia tak ada benda-benda yang berat tu. Tapi kalau kata dah berkahwin, soal makan tu boleh jadi isu yang besar. Sebab dia tanggungjawab seorang suami untuk memberi isteri dia makan. Dia beri tanggungjawab, tak bagi, dia tak terus. So macam tu lah, itu perbezaan masa kita bercinta dengan masa kita berkahwin. Yang macam kalau kita tengok tadi, kita duduk tengok cerita-cerita, kalau tak tengok cerita Korea atau cerita pun tujuh petang tu, yang itu pun tak ada juga. Dia sebenarnya dia lebih kepada, dia tak akan terjadi macam mana sweet-sweet dulu, sebab dia bebanan dengan tanggungjawab. Jadi kalau kita faham betapa beratnya tanggungjawab ni, sebab saya faham, sebab saya ada ramai orang yang saya kenal yang selalu bercerita tentang macam mana dia tak kononnya tak sesuai atau tak sesuai. Kalau dia kena benda tu, dia tak boleh di tak payah duk harap lah dan cerita ada situ lah, dia tak payah. Sebab dia sayang kita dalam perkahwinan, sayang dia tak perlu lagi dilapas lah. Dia tak perlu dilapas, sayang dia tak perlu lagi, sebab you akan nampak sendiri daripada segi apa yang dia dah buat, apa yang dia dah dekat. Kalau kita nampak suatu benda tu positif, positif lah jadi. Kalau kita ambil negatif, dia akan negatif lah jadi. Jadi kahwin ni, dia akan ada dia punya rencah rempah. Dia akan ada cerita cuit sikit. Itu mungkin cerita cuit sikit, ataupun mungkin dalam keluarga suami itu ibar cuit sikit. Nanti ada pula yang mentua mungkin cuit sikit. Sekarang nanti juga sebelah tu cuit sikit. Dia akan ada benda-benda macam tu. Jadi itu terpulang pada kita lah untuk terima dia macam mana. Tapi kalau kita pun dia macam ni, kalau kita kena tahu kita
kita punya keburukan ataupun kelemahan kita tu yang macam mana. Jadi kalau kita pun ada kelemahan, tak bolehlah kita expect dia orang partner kita tu untuk menjadi perfect. So itu I mean that's the fact about marriage lah. Marriage ni dia bukan macam tu lah. Macam kita tengok cerita Korea tu yang macam walaupun dah kahwin, dukung angkat tu semua crap. Itu pun kita kalau kau tambah berat badan, siapa nak angkat kau? Kan contoh. Jadi tak, dia kena let's be realistic. Sebab saya seorang yang sangat realistic. Sayang ataupun cinta tu tak semestinya kena bercakap atau bagi tahu selalu. Tapi sebenarnya lebih pada apa yang dia buat. Macam contohnya, dia tahu you lapar nak makan, dia balik kerja penat-penat, dia datang, dia beli makan. Itu pun satu tanda yang dia sayang. Cuma dia tak bercakap, dia tak perlu. Dia kena cakap, kita kena tahu. Kalau kita expect lebih daripada tu, satu bagi saya, happiness, do not expect people to make you happy. Because kegembiraan, our happiness is our responsibility. You tak boleh suruh orang lain bertanggungjawab. So you macam contohnya sekarang ni, katalah you punya husband dah cuba untuk buat you happy, tapi you tak happy. So is it his fault? It's your fault, because you choose not to be happy. Kan, kalau kata you happy, you akan happy. Walaupun dia tak buat apa-apa pun, dia pukul kau pun, kau happy. That is your happiness. You choose to be happy. So your happiness is your responsibility. You cannot ask people to make you happy. Cuma orang tu yang bagi saya, cuma kita kena tahu kelemahan kita sendiri. Jangan bila kita asyik tengok yang dia punya dan kita punya kita tak apa, itu masalah. Jadi if you are not happy, then you need to decide why you're not happy. Dia akan kena decide lah sama ada to stay or to leave. Daripada orang akan membuatkan orang lain pula yang akan benda kita. Bagi saya betul lah. Let's be realistic lah. That's how marriage life is.